السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله كتب شكر kepada الله سبحانه وتعالى kerana kita dapat memulakan, kerana kita diberikan kesempatan untuk kita memulakan sesi pembacaan matan tajwid yang baru. Dan insyaAllah kita akan membaca dan mengulas sedikit, seberingkas matan tajwid yang turut masyhur dalam kalangan penuntut ilmu, iaitu Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Syekhul Qurra Muhammad Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memulakan pembacaan, terlebih dahulu ingin saya jelaskan metodologi ataupun manhaj pembacaan dan ulasan kita. Untuk matan Muqaddimah Al-Jazariyah, kita akan menggunakan matan yang telah ditahqiq oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, yang mana matan ini boleh tahqiq ini boleh didapati di website beliau, dan saya telah membuat sedikit perbandingan di antara tahqiq beliau dengan tahqiq-tahqiq seperti tahqiq Dr. Aiman Suwaid Rushdie hafizahullahu ta'ala. Dan kita dapati perbezaannya, ada sedikit perbezaan seperti penyusunan bab-bab, dan juga ada setengah baris yang tidak dimasukkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Namun begitu, kita akan menggunakan, tidak ada jauh perbezaan di antara mata-mata tahqiq-tahqiq yang ada. Cuma ini saya jelaskan, kita akan menggunakan tahqiq yang telah ditahqiq oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Dalam erti kata, penyusunan bab-bab yang akan datang ini adalah mengikut apa yang telah beliau tahqiq. Sementara penjelasan matan ini, kita akan menggunakan Syarhul Wajiz Alal Muqaddimati Jazariyah yang ditulis oleh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad hafizahullahu ta'ala. Dan itu serba sedikit manhaj pembacaan dan ulasan terhadap Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita masuk kepada Muqaddimatun Nazim, pengenalan penggumah Nazam. Qala al-Imam Muhammad bin Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Seperti kebiasaan, pengarang kita Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah memulakan nazam beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sedia maklum, ini adalah adat para ulama' ketika mana mereka memulakan penulisan mereka. Mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana mereka, adat ini bersandarkan kepada mereka ingin meneladani bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga
kerana meneladani ataupun mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan penulisan surat-surat baginda kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Demikian juga bersandarkan kepada hadis yang sebenarnya dhaif, tetapi disebutkan sesiapa yang tidak memulakan suatu urusan yang penting di dalam agama dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut terputus ataupun tidak mendapat pahala. Atas dasar inilah para ulama memulakan setiap penulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bait yang pertama. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Yaqulu raji, berkata orang yang mengharapkan, afi rabbin sami'i, keampunan Tuhan yang maha mendengar. Siapa dia? Siapakah beliau? Beliau nyatakan nama beliau secara ringkas dalam separuh kedua bait ini, iaitu Muhammad ibn al-Jazari yang bermazhab Syafi'i. Okey. Sebelum itu, hendaklah kita berkenalan dengan pengarang nazam kita sedikit. Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah, nama penuh beliau adalah Abul Khair. Abul Khair ni maknanya Abul Khair ni merujuk kepada kunyah Al-Imam Ibn al-Jazari. Sementara nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Gelaran Al-Jazari ini dinisbahkan kepada kawasan Jazirah Ibn Umar, yang mana Jazirah Ibn Umar ini merupakan sebuah bandar yang kecil di Dijlah. Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan tahun 751 Hijrah di Damsyik, dan beliau membesar di sana. Ketika beliau membesar di sana, beliau telah tamat menghafal Al-Quran pada umur 13 tahun. Di antara guru-guru Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah di dalam bidang-bidang qiraat adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab bin As-Silar dan Syekh Ahmad bin Ibrahim At-Tahan. Kedua-dua tokoh ini beliau mempelajari daripada kedua-dua tokoh ini ketika beliau berada di Damsyik, dan kemudian beliau bermusafir ke Mesir, dan di sana beliau telah mempelajari qiraat daripada anak-anak murid Al-Fakhr Ibn al-Bukhari dan juga anak-anak murid Ad-Dimyati. Dan beliau juga di sana beliau belajar dengan Ibnul Damam ini. Ini di dalam bidang qiraat. Dan beliau juga mempelajari ilmu fiqh daripada dua orang tokoh yang besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Isnawi dan Al-Buqaini. Sebab kedua-dua tokoh ini masyhur di dalam mazhab Syafi'i, sebab tu kita lihat beliau sendiri sandarkan diri beliau kepada mazhab Syafi'i. Sementara ilmu usul, ilmu ma'ani dan ilmu bayan, beliau mempelajari ketiga-tiga ilmu ini daripada Ziyauddin Al-Qazwini. Sementara ilmu hadis, beliau mempelajari daripada Al-Imam Ibn Kathir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala sendiri, yang mana Al-Imam Ibn Kathir ini masyhur dengan tafsir Al-Quran Al-Azim, yang juga Ibn Kathir ini merupakan anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Di antara kitab-kitab yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala adalah yang pertama sekali An-Nashru fil Qira'atil Ashr, kitab yang menyentuh tentang ilmu qiraat 10 imam. Yang kedua Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra'. Yang ketiga adalah At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Yang keempat adalah Zatul Shifa fi Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Khulafa, yang mana kitab ini menyentuh tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan empat orang khalifah ar-Rashidin. Yang kelima adalah Munjilul Muqri'in. Yang keempat adalah Matan Ad-Durratil Madiyah fil Qira'ati Thalathil Mardiyah. Yang ketujuh adalah Tayyibatun Nashri fil Qira'atil Ashri. Dan yang kelapan adalah kitab Manzumatil Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Quran Ayya'lamah, yang mana inilah nazam inilah yang kita baca sekarang ini. Dan beliau wafat pada hari Jumaat 5 Rabiul Awal tahun 833 Hijrah di Shiraz, dalam keadaan beliau wafat ketika berumur 82 tahun.
Jenazahnya dihadiri oleh orang ramai di semua peringkat. Itu sedikit berkenaan dengan biografi pengarang nazam kita Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada bait yang seterusnya. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, wa sallallahu dan selawat Allah, dan selawat daripada Allah, ala nabiyyihi wa mustafahu, ke atas nabi dan manusia pilihannya, ke atas nabinya dan manusia pilihannya, iaitu Muhammadin wa alihi wa sahbihi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda, wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi, dan para pembaca al-Quran beserta para pencintanya. Okey. Dan ini juga kalau kita tengok pada pendahuluan nazam ini, setelah al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah memulakan dengan al-basmalah, beliau susuli dengan alhamdalah, iaitu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun kita kata adat para ulama, yang mana adat ini bersandarkan kepada satu bagaimana bukan satu bersandarkan kepada bagaimana Allah memulakan Al-Quran sesudah al-basmalah, iaitu dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian penggumah nazam kita susuli dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Kan, para sahabat baginda. Dan memang ini kalau kita lihat dalam mana-mana ilmu syariah, dalam mana-mana bidang ilmu syariah, tak kisah ilmu ghaib ataupun ilmu alat, memang para ulama akan mulakan dengan satu basmalah, yang kedua puji-pujian kepada Allah, yang ketiga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab tu kata Al-Qatib Al-Baghdadi rahimahullah, dikehendaki untuk memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim pada setiap kitab di dalam kitab-kitab ilmu agama. Sementara al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah alhamdalah, sesudah puji-pujian, merupakan adat para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridai mereka. Dan telah dinaskan bahawa para ulama membenci agar selawat itu tadi, selawat pada Nabi SAW itu diringkaskan tanpa disusuli dengan salam. Ini kata-kata kata-kata para ulama berkenaan dengan adat dalam memulakan penulisan dan juga ucapan kita. Baik. Kemudian setelah itu, penggubah nazam kita susuli akhir sekali dengan doa daripada beliau, yang mana beliau mendoakan ke atas, beliau mendoakan bagi wa muqri'il Quran, iaitu para pembaca Al-Quran dan juga pecinta Al-Quran. Dan bila disebut pembaca Al-Quran, muqri'il Quran di sini merujuk kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sementara orang yang mencintai Al-Quran, muhibbihi, merujuk kepada seluruh orang-orang yang beriman, tak kisah lelaki ataupun perempuan. Baik. Kemudian, kita masuk kepada bait yang seterusnya. Wa ba'du, inna hadihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lamah. Wa ba'du, dan sesudah itu, inna hadihi, sesungguhnya inilah, muqaddimah, suatu pengenalan, fima ala qari'ihi ayya'lamah, yang mana pada perkara-perkara ini wajib diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Dalam erti kata lain, okey, nanti kita akan lihat kepada bait-bait seterusnya, Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah menggariskan outline ataupun isi kandungan nazamnya, apa yang patut, yang mana outline tersebut adalah merupakan perkara-perkara yang patut diketahui oleh qari Quran, wajib diketahui oleh pembaca Al-Quran. Baik. Iz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Ketika suatu kemestian yang pasti ke atas mereka,
sebelum memulai membaca Al-Quran. Pertama sekali hendaklah mereka mengetahui. Ha, di sini Al-Imam Ibn Jazari ingin memulakan untuk menggariskan outline-outline yang ingin beliau sentuh dalam nazam ini. Apa dia? Makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi-afsahil lughati. First sekali, benda pertama sekali yang ini dicontoh adalah makharijal huruf, tempat-tempat keluar huruf. Ha, benda first sekali, tempat keluar huruf daripada mulut kita. Ha, ini benda yang patut diketahui sebelum kita ingin, silap, benda yang patut diketahui oleh orang yang ingin membaca Al-Quran dan ingin mengajar Al-Quran. First sekali, kena tahu, kena mahir, kena menguasai tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Yang kedua, sifat-sifat huruf hijaiyah. Ha, tempat-tempat keluar dan sifat-sifat huruf. Kedua-dua ini yang akan membezakan huruf-huruf yang kelihatan, yang kedengaran sama. Tetapi sebenarnya berbeza disebabkan tempat keluar dan sifat kedua-dua huruf tersebut. Ha, macam kita huruf sa dengan huruf sa, huruf sa dengan huruf sin ataupun sin dengan suat. Kan? Kalau kita tak jaga tempat keluar, kita tak jaga sifat huruf tersebut, ketiga-tiga huruf ini akan kedengaran sama. Ha, ketiga-tiga huruf ini akan kedengaran sama. Bila kita tak jaga tempat keluar, huruf tersebut, ketiga-tiga tempat huruf ni, ketiga-tiga huruf ni akan kedengaran sama. Sa akan bunyi dengan, akan kedengar bunyi seperti sa. Ha, yang mana kita tahu berubahnya huruf merupakan satu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Okey, bila disebut sifat huruf di sini, ia merujuk kepada sifat-sifat lazimah. Bila kita sebut sifat lazimah adalah sifat yang memang ada pada huruf tersebut. Sifat itu memang ada pada huruf. Ia tidak datang disebabkan berlakunya keadaan tertentu. Bila sesuatu sifat itu datang disebabkan keadaan tertentu, kita tak panggil dia sebagai sifat lazimah, kita akan panggil dia sebagai sifat aridah. Dan sifat aridah ni akan disebut lepas ni dalam bait seterusnya. Cuma kenapa pentingnya kedua-dua bab ini adalah disebutkan oleh pengarang kita liyal fidhu bi afsahil lughati. Kedua-dua benda ni kena dipelajari, kena tahu supaya kita boleh melafazkan huruf-huruf tersebut dengan sefasih-fasih bahasa. Ha, sefasih-fasih bahasa di sini merujuk pada kita mengucapkan huruf tersebut dengan bahasa Arab yang fasih. Dengan bahasa Arab yang fasih. Kenapa bahasa Arab? Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu sahaja. Oleh kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita kena belajar bagaimana untuk melafazkan huruf-huruf tersebut dengan fasih seperti mana orang Arab melafazkannya. Baik. Kemudian, muharriri tajwidi wal mawaqifi wa mal ladzi rusima fil masahifi. Kemudian dia juga hendaklah menguasai hukum hakam tajwid. Menguasai hukum hakam tajwid wal mawaqifi dan tempat-tempat berhenti. Wa mal ladzi rusima fil masahifi. Setelah pengarang menyebutkan dua bab yang penting mustahab, beliau kemudian menyebutkan bab yang ketiga iaitu hukum hakam tajwid. Ini yang mungkin kita tak perasan, cumanya hukum hakam tajwid yang banyak kita belajar ni adalah merupakan sifat-sifat aridah, sifat-sifat yang mendatang. Contoh macam izham. Contoh pada nun sakinah bertemu dengan hamzah. Kan? Izhar tu asalnya tak ada pada huruf nun. Tapi oleh kerana huruf nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah, okay? Maknanya oleh kerana pertemuan itu berlaku, maka sifat izhar itu datang. Okay, sifat-sifat aridah ni kita akan sentuh dengan lebih mendalam pada babnya insya-Allah. Pada bab yang mendatang insya-Allah. Kemudian topik yang keempat adalah tempat-tempat berhenti. Okey, tempat-tempat berhenti yang kita kenali, yang dikenali dalam ilmu tajwid sebagai istilahnya sebagai al-waqfu wal-ibtida'. Bagaimana cara kita hendak memberhentikan bacaan dan bagaimana kita hendak memulakan bacaan sesudah kita berhenti. Ini pun kena dipelajari oleh orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran supaya bacaannya nampak teratur.
Kalau berhenti tak teratur, mula tak teratur, dia akan kita kata nampak cacat dari sudut bacaannya. Kan? Contoh kalau berhenti apa semua kan. Okey, tapi benda ni kita akan sentuhlah pada bab yang juga akan mendatang insya-Allah. Kemudian wamal ladzi rus'ima fil masahifi, serta apa-apa yang tertulis pada mushaf-mushaf al-Uthmani. Maknanya sekarang ni topik yang terakhir sekali adalah penulisan mushaf Uthmani. Bagaimana Al-Quran ditulis mengikut rasam al-Uthmani. Tapi topik dalam rasam Uthmani besar. Cumanya pengarang kita kecilkan skopnya kepada dua benda. Apa dia? Pada bait yang terakhir dalam mukadimah ini adalah min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Apa dia perkara-perkara yang berkaitan dengan rasam Uthmani yang patut diketahui? Yang patut kita ketahui adalah first sekali, yang berupa setiap dua kalimah yang ditulis secara terpisah dan bersambung di dalam mushaf tersebut. Istilah, okey, bab ini kita kenali sebagai al-maqtu' wal-mausul. Al-maqtu' merujuk kepada dua kalimah yang ditulis berasingan. Sementara al-mausul merujuk kepada dua kalimah yang tulis secara bersambung. Okey, ini overall. InsyaAllah kita akan sentuh bab ini dengan mendalam pada perbahasan yang akan datang insya-Allah. Dan yang kedua adalah wata'i unsa dan penulisan huruf ta 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 ta, ta ut ta'nis lam takun tuktab biha, yang tidak ditulis dengan huruf ha. Okey, first sekali ta ut ta'nis merujuk kepada huruf ta yang akan menunjukkan bahawa kalimah itu adalah feminin ataupun muannas. Okey, huruf ta yang menunjukkan kalimah itu berjantina muannas. Okey, tetapi yang disebutkan di sini yang tidak ditulis dengan huruf ha, okey, huruf ha di sini merujuk kepada ta marbutah. Yang mana ta marbutah ini bentuknya sama dengan huruf ha. Maknanya sekarang ni bab yang kedua merujuk kepada penulisan kalimah-kalimah yang ada ta ut ta'nis tapi tidak ditulis dengan ta marbutah. Ditulis dengan ta mabsut, taul mabsutah, ta yang kita biasa kenal lepas huruf ba. Ini pun perbahasan yang penting sebenarnya. Okey, kenapa sebelum kita akhiri, kenapa rasam Uthmani ni penting sebenarnya untuk dipelajari? Okey, antara sebabnya adalah okey, kalau kita tengok bagaimana orang-orang menghafaz Al-Quran, okey, di antara teknik menghafaz Al-Quran adalah, yang mana teknik ni memang kita nampak berkesan. Teknik adalah selepas kita hafal ataupun selepas kita tasmi' di hadapan guru kita, kita akan tulis apa yang telah kita tasmi' di hadapan guru kita, tulis semula. Kita tulis semula ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafaz, yang telah kita tasmi', yang telah kita dengarkan bacaan hafalan kita di hadapan guru kita. Kita tulis semula di atas lembaran kertas ke dalam buku apa semua kan. Kan? Dan teknik ni memang kita kata teknik yang tersebar luas dalam mahmat tahfiz apa semua. Okey. Jadi bila kita menulis semula ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal, benda-benda ni yang memerlukan kita tahu ilmu rasam Uthmani secara serba sedikit. Supaya nanti kita tak akan ada isu dua kalimah yang sepatutnya bersambung tapi kita tulis secara berasingan. Kita tulis secara terpisah. Ataupun dua kalimah yang sepatutnya ditulis secara terpisah tapi kita tulis dalam lembaran kita secara bersambung. Kita tak ada isu macam tu. Ataupun mungkin ada isu kita tersilap tulis kalimah-kalimah seperti contoh rahmat. Kan? Dalam mushaf ditulis dengan ta, ta biasa, ta melebar. Tapi dalam lembaran kita tulis dengan ta marbutah. Kita tak nak ada isu macam tu. Ni di antara sebab kenapa disentuh juga isu rasam Uthmani, penulisan mushaf Uthmani bagi pada pembaca Al-Quran. Baik, itu sahaja berkenaan dengan pengenalan nazam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Dan insya-Allah pada video yang akan datang kita akan menyentuh bab makharijil huruf, bab tempat-tempat keluarnya huruf, biiznillah taala.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.